Assalamualaikum, selamat pagi. Tak berapa pagi, 11.23 20 hari bulan Ogos. 21 hari bulan. 1 hari bulan ke 20 hari bulan ni? 21 hari bulan Ogos, sorry. Okay, video sikit hari ni dengan sebuah keka dari Mitsubishi. Satu-satunya keka dari Mitsubishi yang pernah Mitsubishi buat. Tetapi tak boleh lawan Daihatsu, tak boleh lawan Suzuki, tak boleh lawan jenama-jenama lain. Jadi mereka stop pembuatan keka dan mereka fokus kepada kereta lain. Mitsubishi Minica Dangan. Okey, unit kedua di Malaysia. Unit pertama kepunyaan Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir ada di Galeria Perdana Langkawi. Okey, kita pusing satu kereta dulu. Okey. Apa yang uniknya kereta ni selain daripada satu-satunya keka yang dibuat oleh Mitsubishi. Kereta ini menggunakan enjin konfigurasi yang sangat unik. Lima valve, tiga silinder. Kalau kita tengok daripada sini, rupa enjin tu dah macam rupa enjin VR4 kecil, enjin 4G63 kecil. Okay. So ini adalah Mitsubishi Mini Kadangan. Mitsubishi Mini Kadangan ni kalau diikutkan di US telah mendapat satu kategori di mana satu-satunya kenderaan keka yang diiktiraf sebagai museum collectors. Okay. Kereta ni tahun 1992, mileage original 28,959. Tapi tiada record book, so kemungkinan mileage tu dah dipusing, dah terpusing dua kali. Sebab zaman mileage ni zaman analog kan, automatic. Dan model ni model 2 wheel drive. Di Jepun ada model 4 wheel drive. Tapi nak dapat satu Mitsubishi Minica Dangan ni pun bukan senang. Jadi dapat satu pun dah kira sangat-sangat bertuah. Model ni masih dalam perancangan sama ada untuk dijual atau disimpan sebagai koleksi Goredi Motorsport. Jika berminat untuk datang tengok dengan lebih dekat, boleh datang ke showroom di Bandar Sunway. Okay, tiada apa yang lebih untuk saya cakapkan. Cuma selain daripada kalau nak pergi Langkawi tengok kereta ni dekat Galeria Perdana, boleh datang Goredi. Terima kasih. Assalamualaikum.